Hi guys, so this is the color yang I beli 2 tahun yang lepas. So yeah, let's unbox this baby yang sangat mahal nak mampus ni. Jeng jeng jeng. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's like a dream. Tengok betapa cantiknya semua color-color ni. Okay, so ini adalah color yang lebih kepada earth tone. Tray yang kedua adalah color yang more kepada laut dan hijauan-hijauan flora dan fauna. And then yang ini color-color floral lah yang berkaitan dengan warna-warna keperempuanan lah dia. Yeah. Oh my god, so pretty guys, so pretty. Dekat belakang dia ada dia punya carta color lah. So dia ada tulis kat situ 120 watercolor pencil airbrush dara, and then ni dia punya color chart 120. Okay, so dekat dia punya pencil ni ada nama German. So ini adalah import daripada German. And then ni adalah SV, which is the bonding of this lead ni. Okay. And then yang ini dia punya jenama lah, Arbrush Durer. And then dekat dia punya belakang ni nama dia, which is Schwarz. Ni adalah nama, ni adalah warna hitam dalam bahasa German, and then this is light dalam bahasa Inggeris. So ni adalah dia punya coding, dan ni adalah dia punya light fast rating dia lah. Ada 3 bintang kat situ. This is my beautiful and very precious treasure lah buat masa ni. And then not literally I tak pernah guna pun, I pernah guna sikit je. So kalau tengok dekat color-color ni semua, hanya certain sahaja color yang I guna pada masa dahulu 2 tahun yang lepas. So ada ya certain yang tumpul kat situ, tapi most of the color I tak guna sebab I sayang gila color-color ni semua, sebab mahal nak mampus. Satu batang pun RM6. So bayangkanlah siapa je nak gunakan. Dia macam collector item lah untuk I. So without further ado, let us try to swatch with this thing. So kita akan menggunakan Arto Kempop Watercolor Painting Pad. Yang ini sangat mahal juga. So yang ini hanya ada 12 sheet dan dia punya ketebalan kertas dia 300 GSM. So yang ini dia perbuat daripada Netherlands lah, daripada Belanda. 12 kertas ni berharga RM12. Okey, mahal nak mampus. Ni pun yang paling murah yang dapat beli. Yang lagi mahal adalah 12 sheet berharga RM50, which is ridiculous lah untuk I beli kan. Dan I bukannya pandai sangat melukis pun. Certain brush yang I dah beli dulu, which is a long time ago, 2 tahun yang lepas. So ni adalah brush-brush yang sangat murah lah, sebab dah beli colour yang mahal. So kita ada brush yang murah. Dan yang ini yang sangat special, which is ada water reservoir kat sini. So senang lah nak watercolour kan, instead of kena celup-celup, kita ada reservoir kat sini. Nampak tak reservoir dia? If you can see that. So yang ini mahal juga. Satu ni RM10. Okay, so total RM30 lah. So dia punya ni ada ketebalan dia lah. So nampak tak kat situ? Yang ni memang dah guna lah, tapi last guna 2 tahun yang lepas. Okay. Ooh, color light-light je, sebab ni adalah color yang sangat mahal. So dia punya watercolor tu sangatlah bagus lah. So nampak tak dia punya pigmentation dia tu? Nampak ke? Macam tak nampak ke. Nampak tak cantik gila how they dissolve tu? Wow. Nampak tak? Dia dissolve tu sangat. Wow. Nampak tak? Dia dissolve tu sangat spontaneous dan sangat pigmented lah bila kita dissolve dengan kat air. Tengok tu. Wow. Cantik gila. Memang I tak sangka. Kalau dah mahal kan, tak payahlah tak sangka sangat kan. Benda mahal mestilah menjadi.
Wow, love this colour. So I nak try colour lain, which is colour silver, emas dengan gangsa. Nampak tak? Dia macam colour tahi. Dia macam sheets colour. Okay, and then ambil warna emas. Oh, warna emas ni tak boleh colour lah. Dia kena kuatkan sikit. Dia tak boleh nak light-light je bosku. Okay, yang ni tak pigmented sangat lah. Kita try warna silver pula. Silver ni pigmented sikit. So kita try guna brush. Wow, so beauty. How they dissolve ni macam wow. Tengok ni, dia punya dissolvement dekat atas kertas ni cantik gila. Oh, warna mask ni tak berapa sangat sebab dia punya pigment ni macam gampang. So, nampak tak? Okay, silver pun macam gampang sikit. Dia macam tak pigmented sangat. Tapi warna gangsa ni macam best. Okay, that's nice. That's nice. Melting dia. Ah, pigmentation dia macam tak boleh nak bawa bincang ya guys. I'm macam so obsessed dengan benda ni. Macam bersyukur gila beli. Dululah bersyukur. Sekarang ni saya rasa tak belilah kot. Kalau saya bertindak sekarang kan, memang saya tak belilah. So that is the thing lah about my art swatches. Oleh colour yang paling mahal dalam dunia yang pernah I beli, which is berharga RM750. So yeah, that is the thing dan penyesalan yang I buat dahulu. So if you get like this kind of video, give me thumbs up and thanks for watching. Bye.